Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bermain game Clash of Clans. Dan kali ini kita akan bermain permainan clan ya. Nah, di sini sudah cukup bagus ya. Penyeruan udah ke-6. Oke, let's go. Sebelum itu kita bikin pasukan dulu. Bisa udah bawa spell lah. Ini fungsi spell ini apa nih? Terhalang oleh tembok dan perairan. Gunakan mantra ini untuk menciptakan rute langsung. Peloton milikmu akan melompati segala halangan tanpa masalah. Oke, kita bawa ini ya. Oke, giantnya tambah, wizard tambah. Itu udah nggak bisa bawa ini. Oke, let's go, kita hajar camp orang-orang barbar ya. Nggak bisa serang ini. Oh, bisa dua. Oke, let's go. Di sini sudah separuh ini ya. Sudah dapat 59% ya. Oke, let's go, kita coba lagi. Oh, ku tahu. Berarti kita bawa barcer, barbarian aja kali ya nih coba. Kok kembali sih? Kan ini tersisa 3 ya. Itu kan kita pakai spell loncat. Ini backing aja buat backing ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba seperti ini, guys. Yeah.
Kan bener kan? Untuk fungsinya supaya loncat ya, buat main barbar aja berarti. Cukup bagus. Oke. Kita buka dulu berarti ya. Barbarnya nanti dulu. Buka ruang dulu, guys. Wah, padat sekali ya penduduk. Oke, intinya mah buka ruang dulu guys ya. Oke, masih sisa dua, kita buka ruang lagi, masih ada ya rumah-rumah desa yang belum kita hajar. Ya lumayan dapat 80-an ya. 60, oke. Okay. Satu lagi. Oke, okay, ini baru harusnya menggunakan barbar ya. Kenapa aku tidak apa-apa? Oke, mati semua guys. Oke, sudah nol ya penyerbuan kita. Oke, mungkin cukup ya sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berlangganan, support terus game jadul ya. Ini adalah strategi abal-abal, tidak untuk kita hanya farming biasa-biasa saja. Sebagaimana kehidupan di desa ya. Seperti itu, oke. Okay. Yep, terima kasih. See you and goodbye.